Hai guys, gue Chongski. Jadi video kali ini ya, gue ada deck requestan lagi dari salah satu subscriber gue namanya Didi Feldi. Dia nge-request deck ini. By the way, kalian juga bisa nge-request deck yang kalian pengen gue mainin. Untuk gue main hari Senin ya, karena Senin konten gue tuh Senin tryout. Nah, kalian kirim deck code-nya ke Discord gue yang ada di description. Masuk aja ya, langsung kirim deck code-nya. Oke. Jadi decknya yang dia request itu adalah deck Demacia Targon ya, namanya Big Dude Stun. Kenapa? Karena kita main Garen sama Leona guys. Jadi ya kita rally dan juga nge-stun ya. Lebih kayak ke mid range sih ini kan, soalnya banyak banget, ada 5 mana cost ya, ada Garen, ada Rafun, ada juga Genevieve, ada Sun Guardian, ada satu Sunburst ya. Jadi sebenarnya simpel aja ya, straightforward nih gameplay-nya. Kalian ngeluarin unit, kok bisa ngaktifin Daybreak terus-terusan supaya Leona-nya naik level. Terus kalian wajib sih, Rafun di sini menurut gua wajib banget ya, Rafun Daylight. Malah menurut gua Leona dan Rafun lebih penting Rafun guys ya. Jadi ya, seperti dulunya sama penting, cuman ya, kok bisa selamatin, disuruh milih antara Leona atau Rafun, mending Rafun guys. Terus juga kalau udah punya Rafun dan Leona di board, ya kalau bisa gear kalian udah naik level itu lebih wow lagi, lebih mantap lagi ya, kan bisa rally terus. Kalian aktifin morning light guys, kalian aktifin morning light supaya bisa nge-stun banyak ya, nge-stun banyak kita langsung attack aja. Nah tapi kalau misalnya kita nggak banyak yang ke-stun, kita juga bisa buat supaya unit dengan stat green ya, kayak Rafun ini kan 55, gear 55, bisa tembus dengan Zenith Blade. Makanya Zenith Blade di sini 3 biji, karena itu penting banget ya, penting banget, karena banyak banget stat yang gede-gede ya. Tapi sayang banget kok nggak bisa nembus, makanya gue masukin ada 3 biji. Terus juga ada Sunburst ya, ini Sunburst nih guna banget untuk menyingkirin kayak unit itu bisa mengancam kita guys, atau enggak setidaknya mengurangi darah mereka supaya overall kita bisa tembus. Nah, terus juga 2 Relance Pursuit, ada 1 Hush, 1 Bastion, ada ya sisanya ada ini untuk ngaktifin apa Daybreak, ada Single Combat wajib lah ya, komen di Masia ya. Ada Fleet Free Tracker dengan Brazil Protector guys, karena awal dia enak banget tuh ya, nyingkirin lah kobonya ya dengan Warcraft juga. Sebenernya itu aja sih guys gameplay, jadi ya ngeluarin unit, naikin level Leona, Garen juga kalau bisa, ya, abis itu kita tinggal nge-stun, serang-serang, nah gampangnya gitu guys ya. Oke deh, palingan penjelasannya ya, itu aja guys penjelasannya, kita langsung ke gamenya aja ya, let's go. Oke, rally bakal gue simpen. Bastion. Oke, gue simpen Bastion. Ini mereka main Dragon lagi guys, kayaknya. Unyielding light. The world in wings. Even to their young bloods, we are nothing. My faith protects me. Lu yakin, bro? Light breaks on the battlefield. Bask in the light's radiance. Devotion through battle. Wow, the damage nice. Next kita bakal summon si ini Warsaw, kecuali mereka ngabisin mana sekarang, gue langsung rally ini, sumpah. Gue mau lihat mereka ngabisin mana nggak. Spice.
Okay, this is the time ya, this is the moment guys. Feel the sizzle. Burn away doubt. Stand and fight. Gua kayak gini supaya nyebar ya guys ya. Supaya dia bisa nyebar. No one goes hungry. Ashes and stardust. Iya kok udah ready kok put. Gue udah nungguin mereka ngabisin mana. Semoga mereka nggak ada ini aja sih. Right to the face. Can't fight on an empty stomach. GG boys. Sorry memotong, tapi kalau yang suka dengan video ini jangan lupa kasih like and share, subscribe dan subscribe karena semua itu gratis dan bantu channel ini terus berkembang. Happy watching. Kita ya. Kalau udah kita langsung tahan. Shit. Kita selalu tahan di awalnya aja guys. Kalau udah sampai ke mid kita udah menang nih. Mau diadu. Udah. Kita ada ini guys, seru banget ya kalau diadu. You're covered. Warchef, pasti punya lu Warchef kan? Kalah lu punya. Tapi gak apa yang ngomong sekarang. Wow, nice. Smell that? A fight to cook it! Clad in shining sunlight. Got your back! Flavor and spice! Sizzle! Burn away! Eat up, friend! Taste the glory! Duel lagi! GG boys! Pino mana Pino? Pino hilang. Cuma kita lebih menang sih. Dia lebih agresif di awal, kita di midnya menang. Ini late game banget ya. Itu bakal butuh nih guys. Tunggu aja deh. Wadaw. Jujur ini gawat. Aduh, next round kita di avalanche lagi. Lawan yang berat iya nih, Avalanche. Terus Mega Avalanche alias apa namanya lupa gue. Gue lebih mending nih guys. Jadi sebenarnya kalau dia mau Avalanche satu masih hidup. Okay. Sepertinya mereka punya heal. Ngeselin banget sumpah guys, ini harus di nerf guys, resetting ini, ngehealnya banyak banget. Oh, Bastion nice. We
will not suffer underneath. Ini guys. They will not escape punishment. Rally ya, kita rally guys. Fight to cook it. Kita enggak bakal dapat kesempatan kayak gini lagi, guys. Batter him. Scorching. No one goes hungry. Wow, kau mau membuang rem kamu. Into the face. Punish. Say no to Evelyn's. Gak, sumpah menggoda banget ya semua hari ini, tapi Evelyn yang dulu sedikit. Salima, nice. Wow, itu yang kedua, gila kita mancing dia, nice banget. Kita berhasil mancing dia guys. GG banget ya. Come on in. Nah, deh kita nyari lagi, udah kelar mereka guys, kelar. Warriors of the Raharak, our time is now. We'll follow you to the edge of daybreak. Snow Thunder smash all the things. Saya bingung. We fight for those who cannot. Ya udahlah guys, kalau mereka punya friends ya udah. Kita nggak bisa ngelindungin juga. Bisa sih pakai Bastion. Ini doang. Oke. Okay. Halo Vino, welcome back. Kalau mereka punya friends, mereka udah pakai sih. Mereka nggak punya friends, guys. Kalau mereka punya friends, pasti udah pakai nih. Ada 3 biji, nih juga bisa mati. Mereka cuma 1. Mereka nggak punya baca healnya selusi ingat kemarin aku. Iya makanya gila ada si Vino pakai deck karma ini ya, karma asal guys, terus ngeluarin deck healnya, buset healnya jibu manjir. Wah ini ngeselin nih, mulai nih ngeselin nih. For no one. Flash freeze. Flash fucking freeze. What the hell? Sejak kapan cuk mereka bawa gituan?
66 jadi 79. Stay resolute. Gue benci banget sama ini dragon. Guys, gimana guys cara kita ngabisin dia, guys? Gue summon ini dulu ya, kurang ajar. Oke. Ready to the base. Devotion to battle. Udah amat guys, gua YOLO guys. YOLO. Burn away doubt. Eat up, friend. Can I paint you? Talk about your dad. You abject failure. Apa ya? You cannot stand judgment. Bye guys, kalau dia dah. More courage than brawn, I'm afraid. Udah bye-bye dah. I don't remember you at all. Oh. War is everlasting.
Hayu masih bisa. Masih bisa, pasrah. Aduh guys, sumpah tuh, sumpah ini dia menyelamatkan game banget. Sumpah menyelamatkan game banget ini sih, ini Infinite Splitter nih parah. Be quiet. Oke guys, sekian video dari gua. Thank you for watching. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like and share, subscribe dan subscribe karena semua itu gratis. Dan juga komen di bawah kalau kalian punya request konten-konten tertentu, karena gue pasti bacain komen kalian satu per satu. Seperti biasa, see you next video and good game. Bye guys.